Oke okay guys, jadi pada kali ini ya, gua kalau kalian lihat muka gua ini baru bangun guys. Ini jam berapa ya? Ini jam 11 guys, gua baru bangun jam 11 dan ini hari Senin. Jadi ini adalah waktunya dari PES Mobile, PES 2021 Mobile buat update ya guys ya. Dan ya, jujur pas gua buka, gua lumayan kaget ya karena pada event kali ini di PES Mobile ada klub selection, 4 klub selection ya guys ya. Tapi yang bikin gua kaget bukan karena jumlah klub selection yang banyak ini guys. Tapi yang bikin gua kaget, kalian bisa lihat, tunggu bentar-bentar ya. Gua akan ke kontrak. Nah, di sini ada 4 klub selection. Yang pertama itu ada Atletico Madrid ya guys ya. Kalau kalian lihatlah isinya pemainnya seperti ini guys, black ball semua. Nah, terus yang kedua itu ada Real Madrid guys. Real Madrid pemainnya seperti ini. Terus ada Manchester City ya guys ya. Tapi yang bikin gua kaget guys, ini yang klub keempat, yaitu Manchester United guys. Kalau kalian tahu ya, gua itu suka banget sama MU guys. Seperti kalian lihat, itu di belakang gua itu ada jersey MU ya guys ya. Makanya gue itu suka banget sama MU guys. Dan kebetulan gue punya koin 300 guys. Jadi gue bisa buka 3 kali ya. Nah di dalamnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 8 pemain guys. Tapi kalau gue perhatikan cuma ada 4 pemain yang gue pengen banget. Yaitu si yang pertama itu si Aaron Wan-Bissaka tentunya. Karena dia ini salah satu RB yang punya speed tinggi. Terus ada Eric Bailly yang pengen banget gua karena gua butuh center back ya guys ya. Di sini ada Fred. Ini Fred gua suka banget sama nih orang, nggak tahu kenapa ya. Dan yang terakhir itu LB yaitu Luke Shaw ya guys ya. Gua suka banget Luke Shaw. Luke Shaw gua akui ini best LB terbaik Premier League saat ini ya sama Robertson guys. Nah, ini keempat pemain gua pengen banget ya guys ya. Tapi karena kesempatannya cuma 3 kali, jadi ya gua cuma bisa berharap di antara tiga pemain ini di antara empat pemain ini gue dapat ya guys ya. Oke, kita akan langsung coba aja klub selection dari Manchester United. Semoga dapat 4 pemain yang gue targetin ya guys ya. Semoga. Oke, langsung gas aja. Ayo dong, please please please. Ayo ayo please. Dari keempat pemain dari Liga Inggris ya tentunya karena ini MU. Ya, nomor 9 guys, dapat Martial. Sial. Malah dapat si Anthony Martial dong. Tapi nggak apa-apa ya, tetap bersyukur. Karena gue sebenarnya udah punya Anthony Martial ya guys ya, cuma nggak apa-apa buat kita dapatin lagi nggak apa-apa. Oke, jadi di kedua ini role yang kedua kita kembali dulu guys. Jangan langsung buka langsung gitu ya guys ya. Biasanya setahu gua udah lumayan lama, bukan lama juga sih, lumayan banyak kali gua buka klub selection ya guys ya. Dan gua biasanya langsung buka gitu dan hasilnya banyak kembar guys. Jadi gua akhirnya memutuskan kalau setiap abis buka ya kembali dulu guys, biar nggak kembar gitu deh. Dan terbukti kebanyakan nggak kembar ya guys ya. Oke, kita langsung kedua, semoga dapat di antara 4 pemain itu ya guys ya. Gue pengen banget keempat pemain ini guys. Dapat siapa nih? Nomor 17. Dapat Fred guys. Kita dapat Fred. Nice. Dapat Fred. Fred salah satu pemain yang gue targetin dari keempat pemain ya guys ya. Si Fred ini guys. Nice. Gue dapat Fred. Mantap. Oke, kembali lagi. Baru kita buka lagi. Kita akan buka yang ketiga ya guys ya. Ini yang terakhir guys. Karena ya batas klub selection itu cuma 3 kali ya guys ya, nggak bisa lebih guys. Dan kebetulan koin gua juga tinggal 100 ya guys ya. Semoga please dapat dari keempat pemain itu. Karena satunya udah, ketiga pemain. Siapa nih? Nomor 29. Arwan Wanis. Yes, dapat Aaron Wan-Bissaka guys. Aaron Wan-Bissaka, mantap. Ah, senang banget, gue sumpah senang banget anjir. Mantap. Gue bakal coba ya guys ya, Nah,
Tapi guys, gue bakal cobanya itu nggak lawan orang ya guys ya, karena gue ada beberapa alasan kenapa gue nggak mau lawan orang. Yang pertama, selama gue main PES juga belum lama sih, baru baru 1 bulan lebih lah gue mainnya. Nah, alasan pertama gue nggak mau main ya karena gue main PES baru 1 bulan lebih ya guys ya, jadi masih skill gue masih di bawah rata-rata lah buat lawan pemain asli guys. Yang kedua itu ya gue nggak mau main orang karena nge-lag ya guys ya. Biasa kalian tahu lah kalau main lawan orang pasti nge-lag guys. Terus yang ketiga ya gue ingin lawan komputer karena poin gue masih terlalu kecil, jadi kalau lawan orang biasanya lawannya nggak terlalu jago ya guys ya. Jadi di sini gue lawan komputer yang paling jago guys. Jadi menurut gue komputer lebih jago dari orang guys. Jadi ya dengan poin gue yang sekarang ya maksud gue, kalau gue lawan orang kemungkinan lebih cupu dibanding lawan komputer yang mungkin lebih susah ya guys ya. Jadi gue bakal lawan komputer aja biar sekalian nggak nge-lag, biar lancar ya guys ya. Oke, kita akan langsung lawan komputer ya guys ya. Tapi levelnya level superstar guys, level paling tinggi ya. Oke, kita akan langsung ke dalam gamenya aja guys ya. Oke guys, jadi kalau kalian lihat ya, formasi gue udah kayak gini. Gue lupa Anthony Martial gue nggak masukin tadi. Sorry. Nah, ini Anthony Martial. Nah, jadi ketiga pemain yang gue dapatin tadi, Anthony Martial, terus Fred ada di CMF, sama Aronon Bisaka di RB ya guys ya. Jadi tim gue seperti ini ya, masih cupu lah ya. Jadi ya maklumi aja ya guys ya. Dan kalau gue mainnya cupu juga, kalian maklumi aja ya guys ya. Karena gue benar-benar baru main PES Mobile 1 bulan yang lalu guys. Jadi gue benar-benar masih cupu banget ya guys ya. Nah, di sini gue akan pilih superstar guys. Kalian bisa lihat lah ya, gue pilih superstar. Tapi ya lawannya ya cacat sih. Atau gue skip aja kali ya, pas lawan nanti yang dapat lawan yang jago ya guys ya. Oke, gue skip aja ya, biar dapat lawan yang jago guys. Aduh, udah kebas lagi dong. Nah, guys, gue dapat lawan yang jago banget ya ini. Karena ini lawan Real Madrid ya guys ya. Kalau kalian sadar, ini Real Madrid guys. Nah, seperti yang kalian lihat ini, di depannya ada Vinicius Junior, ada... Di tengah aja ada Casemiro sama Modric. Ya, ini Real Madrid ya guys ya. Walaupun logonya beda ya di PS, karena PS nggak punya lisensinya Real guys. Oke, di sini seperti kalian lihat tim gua ya guys ya. Ada Martial, ada Rashford, Bruno, terus Fred, Aronon Bisaka, Maguire, dan De Gea guys. Pemain MU gua banyak banget ya, karena ya gua suka MU guys. Oke, di sini kita akan langsung gas aja ya. Kita langsung ke gamenya aja ya guys ya. Oke guys, kita udah pada gamenya ya. Semoga gua nggak kalah guys, karena gua cupu banget ya. Tapi walaupun gua kalah, gua tetap bakal upload guys. Karena gua nggak curang gitu loh. Tapi maaf banget kalau cupu banget guys, sumpah. Gua nggak biasa bermain gitu loh. Nice. Mantap. Sorry ya kalau gua noob banget, kalau kalian lihat permainan gua aneh. Karena ya gue noob banget guys. Gue itu cuma bisa main PS atau main bola di PS ya guys ya, karena pakai stick. Tapi kalau di mobile gue harus menyesuaikan dengan jari gue guys. Dan selama 1 bulan ya udah lumayan lah gue paham sama kontrolernya guys. Sebenarnya ada di PS Mobile ini ada 2 controller ya guys ya, yang versi klasik sama versi lanjutan guys. Gue udah coba yang versi klasik dan gue nggak tahu kenapa sampai sekarang nggak bisa-bisa ya yang versi klasik guys. Jadi gue pakai versi lanjutan ini ya guys ya. Oh iya, dan by the way pemain baru gue Anthony Martial mencetak gol ya tadi kalau nggak salah. Bagus. Tim debutan gue mencetak gol ya guys ya. Kita akan kasih ke Robertson lagi. Aronon Bisaka maksudnya. Aronon Bisaka, gue suka banget sama Aronon Bisaka karena ini pemain speednya kencang banget guys. Aduh, sumpah guys, gue masih noob banget main PS Mobile ya guys ya, karena gue baru main juga. Di situ ada Fred guys, Fred mantap, gue suka banget sama si Fred tuh. Di sini ada Harry Maguire, nice, mantap. Free kick ya, free kick lagi, corner kick dari Real ya. Oh, dioper rupanya. Nice, Bruno Fernandes.
tapi masih corner kick ya. Ayo ayo, jangan jangan sampai kalah, jangan sampai kalah. Oh, tetap dioper. Ah, throw in guys untuk Real Madrid. Gue mainnya gini aja ya guys ya, gue nggak bisa ngadap bawah soalnya, jadi susah pandangan gue. Ya nggak bisa dong kekejar. Nice, Anthony Martial, nice banget. Anthony Martial, Anthony Martial, Anthony Martial, Anthony Martial, Anthony Martial. Boom, ih, boom, ih, yeah. Mantap, 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 mantap. Marcus Rashford guys mencetak gol. Mantap Rashford. Di sini Anthony Martialnya enggak gol dong. Untung ada Rashford ya guys ya. Nice banget Rashford. Nice banget, nice banget. Udah 2-0 guys. Di sini ada Anthony Martial. Diaz. Vinicius Junior. Nice banget Fred. Wih, gila Fred jago banget sumpah. Bagus banget Fred, bagus banget. Di sana Messi, 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 Messi. Di situ ada Anthony Martial. Hei, lewat dong. Nice, 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 nice. Sana Joshua Kimmich langsung ke depan Bruno. Bruno, ah, offside guys. Gua udah duga sih karena posisinya Bruno udah terlalu di depan ya. Kelihatan banget ya perbedaannya, terlalu di depan guys. Tapi nice lah, nice, nice, nice. Setidaknya gue ada serangan ya guys ya. Walaupun gue cupu, tapi gue masih ada serangan lah. Gue akan berusaha sebagus mungkin ya, supaya bisa menang. Oh my god, oh terlalu jauh, santai. Oke, di sini goal kick. Kita cover saja ke Harry Maguire. Di sana ada Aaron Wan-Bissaka. Kita kasih ke, oh sana dia lari. Ah salah dong, salah salah salah. Oh, tidak dapat guys. Joshua Kimmich. Di sini ada Lionel Messi. Robertson, nice, tidak dapat. Rashford, nice banget Rashford. Kita kasih lari ke Anthony Martial. Sifatnya gue ini jadi pemain long ball ya guys ya. Kalian tahu lah ya, long ball itu, permainan long ball itu di pace itu kayak kayak enggak banget ya guys ya. Tapi biarlah guys, namanya juga strategi. Walaupun dari, kalau gue pribadi sih gue enggak suka main long ball ya. Cuma ini karena di pace mobile, jadi gue main ngumpan-ngumpan aja. Karena ya, gue enggak tahu apa yang harus gue lakuin gitu loh. Tapi kalau di PS, PS2 atau PS3 atau PS4 gue sering main bola. Gue itu nggak pernah yang namanya long ball ya guys ya. Gue itu kalau mau cetak gol itu open play ya guys ya. Dari open play, ngover-ngover, tiki-taka gitu guys. Oke, babak pertama udah habis dengan keunggulan 2-0 dan penguasaan bolanya gue kalah telak ya guys ya, 58% banding 42. Tapi sini ya shoot on targetnya Madrid cuma satu dan on targetnya itu nggak ada ya guys ya. De Gea sepertinya harus memesan kopi kali ini ya. Tapi ya semoga jangan sampai babak kedua gue malah kebobolan 2 gitu loh. Malah kekejar nanti. Tapi kalau gue bisa cetak 3 gol ya mantap. Sama Lionel Messi. Oh ya guys, by the way pemain MU gue nggak lengkap ya. Karena ya namanya juga orang baru 1 bulan main. Jadi pemainnya masih belum lengkap-lengkap ya guys ya. Jadi di sini masih ada campuran Kimmich. Masih ada Robertson. Pemain Liverpool. Terus, Bruno mah pemain MU. Nah masih ada Messi guys, jadi gue nggak benar-benar nggak, pemain gue nggak MU semua ya. Sana ras, berhasil debut dong. Mantap mantap. Di situ Rashford, Rashford kejar, Rashford kejar kejar. Joshua Kimmich. Robertson, nice banget. Sana Martial lagi. Martial, apakah Martial bisa? Kirain Martial bisa mencetak brace di laga debut yang pertama ya. Oke, nice. Dia lewat gua. Sergio Ramos. Kemarin pas klub selection MU guys yang ada Greenwood tuh, gua itu malah dapat kembar gitu loh. Gua dapat
Harry Maguire sama Bruno Fernandes 2 ya guys ya. Padahal Harry Maguire sama Bruno itu gue udah punya guys. Terus gue dapat lagi mereka berdua gitu loh. Setidaknya dapat Greenwood ke, dapat siapa lagi tuh yang ada di klub selection sebelumnya tuh. Dapat Greenwood, terus dapat siapa ya? Dapat McTominay ke, dapat pemain yang gue belum punya lah. Ini malah dapat pemain yang gue udah punya gitu loh. Bruno, Bruno, Bruno. He came from Sporting like Cristiano. Itu lagunya Bruno dari fans ya guys ya. He goes left, he goes right. He's the our Magnifico. Portuguese Magnifico. Gue udah lupa lagunya kayak gimana ya. Pokoknya Bruno ini fantastis lah guys ya buat MU. Ini kalau gue bilang Bruno ini benar-benar dianak spesialkan ya guys. Karena ya emang wajar kalau dianak spesialkan. Karena ya kalian bisa lihat lah kontribusinya. Kalau mungkin kalian haters atau mungkin kalian bukan penyuka MU, pasti kalian cuma lihat penaltinya. Gue udah tahu kalian pasti bakal bilang penaltinya guys. Buat kalian yang emang haters ya atau emang gak suka MU, gue gak nyalahin juga sih. Karena emang Bruno banyak penaltinya guys. Tapi ya kalau kalian perhatikan ya menurut statistik dan juga permainannya dia, dia itu tanpa penalti pun udah gacor parah guys. Jadi biar nggak dikasih penalti pun dia tetap, gue bilang ini pemain gelandang terbaik dunia gitu loh. Nggak dunia juga sih, maksudnya baru sekarang lah terbaik dunia. Kalau kemarin-kemarin masih kurang lah. Kan dia baru bersinar kan musim ini guys. Jadi ya masih belum termasuk pemain dunia lah gitu. Kalau pemain dunia mah ya Kevin De Bruyne itu pemain gelandang terbaik dunia itu. Tapi kalau Bruno kan baru semusim guys, jadi nggak bisa langsung diakui juga sih. Tapi kalau mengingat lihat permainannya dia kedepannya mungkin memang bakal bisa jadi pemain terbaik dunia gitu loh. Tapi ya buat kalian yang nggak suka MU ya, kalau kalian mau bilang cuma penalti ya nggak apa-apa sih. Karena emang gol penaltinya juga banyak ya guys ya. Kalau jadi ya gue mah santai aja guys. Gue sebagai fans MU, gue penikmat bola ya guys ya. Gue benar-benar nggak mau ngejatuhin klub lain. Gue nggak mau ngejek pemain lain. Karena gue ya naruh respect aja lah buat semua klub atau semua pemain ya. Apalagi klub kesayangan gue yaitu MU guys. Oke, di sini ya gue udah kalahkan Real Madrid guys dengan skor 3-0 dan Real Madrid shoot on targetnya kalian bisa lihat ya. Nggak ada guys, De Gea minum kopi sepertinya. Tapi ya possession bolanya ya kalian bisa lihat gua kalah 3% ya. Kalah 6% maksudnya. Penguasaan bola gua cuma 47% dan Real Madrid 53% guys. Statistik lainnya kalian bisa lihat sendiri lah ya. Oke guys, jadi gila sih ini pemain Fred, Aaron Wan-Bissaka juga Anthony Martial ini keren banget semua guys. Gua nggak rugi dapatin mereka ya guys ya. Walaupun Anthony Martial gua nggak terlalu berharap dapatin dia karena gua lebih berharap dapat Eric Bailly sama Luke Shaw ya. Tapi nggak apa-apa, gua sangat bersyukur banget karena gua bisa dapatin pemain MU 3 nggak ada yang kembar guys. Oke, mungkin sekian dulu video gua ya. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton walaupun video gua aneh ya. Oke, terima kasih yang udah nonton. See you guys.